Ya, halo. Buat teman-teman yang mau upgrade iPhone atau yang mau ganti ke iPhone dan sebelumnya itu pakai Android, tapi masih bingung mau beli iPhone yang mana. Dan selain itu, budget yang dimiliki cukup terbatas, maksimal di 5 juta aja. Maka coba tonton dulu video kali ini, karena di sini kita akan membahas ya iPhone yang paling worth it dengan harga maksimal di 5 juta guys. Sebenarnya ada cukup banyak pilihan iPhone yang harganya maksimal di 5 juta, tapi di sini coba aku pilih beberapa iPhone yang bisa kalian sesuaikan nantinya, mulai dari iPhone yang ukurannya kecil, iPhone yang ukurannya sedang, dan iPhone yang ukurannya besar. Karena memang tidak semua orang ya suka dengan iPhone yang ukuran besar, iPhone yang ukuran sedang, atau iPhone yang ukuran kecil. Jadi di sini coba aku akomodasi semua keinginan kalian. Oke, tanpa lama-lama lagi, langsung kita mulai aja videonya. iPhone yang aku pilih kali ini ada 3 ya. Yang pertama yaitu iPhone 11 yang ukurannya normal di 6,1 inch. Kemudian iPhone 12 mini yang dia ukurannya kecil banget di 5,4 inch. Dan yang terakhir adalah iPhone XS Max dengan ukuran layar 6,5 inch. Oke, sampai sini dulu kira-kira kalian lebih suka iPhone yang mana? Ukuran 5,4 inch, 6,1 inch, atau 6,5 inch? Coba kalian tulis dulu di kolom komentar. Oh iya, untuk informasi aja, semua iPhone ini adalah iPhone resmi ya. Jadi untuk IMEI-nya pasti aman, gak akan terblokir. Buat harganya juga cukup, ya masih oke lah. Tapi kalau dibandingkan dengan iPhone Inter, memang jauh lebih mahal karena ini iPhone resmi guys. Jadi patokan harga 5 juta itu adalah iPhone second garansi resmi Indonesia ya. Oke, yang pertama kita cek dulu buat harga dan spesifikasinya dari iPhone 11 ini. Ini adalah iPhone 11 garansi iBox yang internalnya itu 64 GB. Harga pasarannya sekarang ada di 4,5 sampai 5 juta tergantung kondisi fisik dan juga baterai health-nya. Yang kedua, ini adalah iPhone 12 mini Inter dari Singapura tapi udah bayar pajak, guys. Jadi untuk IMEI-nya juga pasti aman karena melalui bayar pajak secara resmi. Untuk iPhone 12 mini ini internalnya 64 GB dan kemarin harganya itu di sekitar 4,9 sampai 5 juta guys. Nah, dan yang terakhir ini adalah iPhone XS Max, iPhone yang ya cukup besar ya, ukurannya 6,5 inch dan bodinya juga cukup berat. Ini internalnya 64 GB, garansinya iBox. Dan harganya itu di sekitaran 4,8 juta guys. Jadi dari ketiga iPhone ini nggak ada harganya yang melebihi dari 5 juta. Mulai dari 4,8 juta sampai 5 juta guys. Kita mulai dulu dari iPhone yang ukurannya normal ya, yaitu iPhone dengan layar 6,1 inch. iPhone dengan layar 6,1 inch ini menurutku ya ukurannya cukup normal ya. Dia nggak terlalu kecil dan juga nggak terlalu besar guys. iPhone 11 ini dia memiliki lensa, dua buah lensa ya, yaitu lensa kamera utama dan juga lensa ultra wide. Kalau dari bentuk frame bodinya dia masih ini ya, melengkung, bukan yang kotak gitu, dan di bagian belakang juga udah terbuat dari kaca. Untuk segi ukuran layarnya sendiri ini menggunakan layar IPS yang mana resolusinya cukup kecil ya apabila dibandingkan dengan iPhone dengan layar OLED, tapi secara penggunaan aku sendiri hampir tidak merasakan bedanya karena emang aku sendiri biasanya sering menggunakan iPhone 11 ini guys untuk daily driver. Jadi layar IPS di iPhone 11 ini nggak jadi masalah buat aku. iPhone 11 ini baterainya cukup besar dan bisa diandalkan untuk penggunaan sehari-hari. Biasanya kalau aku ya penggunaannya itu untuk scroll sosmed, terus balas chat, dan juga sesekali bermain game. Itu biasanya dari pagi sampai malam itu paling banyak ngecharge 2 kali aja guys. Jadi nggak pernah lebih dari 2 kali ya. Dan kalau dari segi kekurangannya, iPhone 11 ini masih 4G dan juga layarnya masih IPS guys. Jadi kekurangan dari iPhone 11 menurutku itu aja, selebihnya masih oke. Nah, selanjutnya kita bahas iPhone yang paling kecil. Nah, ini adalah iPhone 12 mini ya. Oke, coba kita cek untuk iPhone 12 mini ini. Nah, di bagian belakang dia juga sama menggunakan konfigurasi dual kamera yang mirip seperti iPhone 11, yaitu dengan kamera utama dan juga kamera ultra wide, guys. Bedanya cuma dikit ya, cuma di sensornya yang mungkin mempengaruhi hasil kualitas fotonya, tapi
nggak sejauh itu. Kalau menurutku hasil foto dan videonya sih masih mirip-mirip aja antara iPhone 11 dan juga iPhone 12 mini ini. Untuk ukuran layarnya ini kecil banget, cocok buat kalian yang seneng banget dengan HP ukuran kecil sehingga bisa digunakan dengan satu tangan kayak gini untuk membalas chat, membuka aplikasi itu nyaman banget guys buat digenggam. Untuk bagian framenya dia udah menggunakan frame yang kotak yang udah kekinian ya. Jadi buat grip di tangan itu lebih enak aja karena nggak licin, beda dengan iPhone 11 yang dia itu karena melengkung kadang itu cukup licin kalau nggak pakai case. Nah, iPhone 12 mini ini layarnya udah menggunakan layar OLED sehingga memiliki kualitas layar dan resolusi yang lebih bagus daripada iPhone 11. Overall aku seneng banget dengan iPhone 12 mini ini karena meskipun ukurannya kecil tapi dia sangat powerful guys. Untuk bermain game nyaman, untuk foto-foto dan video juga bagus, dan juga untuk ketahanan baterainya menurutku juga masih oke ya, sehari nge-charge 2 kali aja. Hampir mirip dengan iPhone 11 ini, tapi bedanya kalau iPhone 11 ini mungkin nanti di malam hari sisa baterainya bakal lebih banyak dibandingkan dengan iPhone 12 mini ini. Karena iPhone 12 mini ini buat baterainya cuma sekitar 2200 atau 2400 mAh guys. Kekurangan dari iPhone 12 mini ini yaitu kalau kita pakai buat bermain game itu bakal boros banget. Dan juga karena layarnya yang kecil jadinya kita kurang puas buat bermain game. Tapi overall selain buat bermain game, iPhone 12 mini ini nyaman banget. Dan kalau buat dipakai harian itu mantep banget guys. Gak ada komplain lagi terkait iPhone 12 mini ini. Karena buat jaringannya juga udah 5G. Jadi kalau kalian mau pakai iPhone ya, atau mau pakai coba jaringan 5G di tempat kalian, ini pakai iPhone 12 mini udah bisa. Yang terakhir yaitu adalah iPhone XS Max. Buat iPhone XS Max ini, dia memiliki layar 6,5 inch yang udah menggunakan layar OLED guys. Jadi layarnya besar dan juga udah menggunakan panel OLED dengan resolusi yang juga cukup tinggi. Untuk bagian framenya, dia udah menggunakan frame stainless steel sehingga lebih kuat dibandingkan kedua iPhone sebelumnya. Dan untuk framenya juga masih bulat, tapi kalau dibandingkan dengan iPhone 11, iPhone XS Max ini digenggam gak terasa licin karena framenya terbuat dari stainless steel, berbeda dengan iPhone 11 yang masih menggunakan frame aluminium. Buat konfigurasi kameranya, ada dua lensa. Yang pertama yaitu lensa utama, dan yang kedua adalah lensa telefoto. Jadi iPhone XS Max ini tidak memiliki lensa ultrawide atau lensa 0,5. iPhone XS Max ini dibekali dengan iPhone telephoto dengan 2 kali optical zoom guys. Buat ukuran baterainya cukup besar yaitu di 3000 mAh, normal ya untuk ukuran sebuah iPhone yang biasanya emang baterainya berada di kisaran kurang dari 3000 mAh. Tapi bila dibandingkan dengan iPhone yang ukurannya sejenis, misalnya 11 Pro Max, 12 Pro Max ke atas, baterai dari iPhone XS Max ini bisa terbilang cukup kecil. Untuk performa video dan foto cukup nyaman, untuk bermain game juga puas banget karena layarnya cukup besar guys. Cuman kalau kita bermain game ya, iPhone dengan layar OLED itu terasa lebih panas dan juga pengurangan baterainya lebih cepat apabila dibandingkan dengan layar IPS seperti iPhone 11 ini. Nah, buat kekurangannya iPhone 11 ini dia masih menggunakan jaringan 4G dan juga tidak memiliki lensa ultrawide. Jadi kalau kalian ingin dapat view yang luas gitu ya, itu nggak bisa pakai iPhone XS Max ini karena lensa keduanya ini diperfungsikan untuk kamera telefoto dengan 2 kali optical zoom. Nah, sekarang kita akan bahas mending beli yang mana antara ketiga iPhone ini. Apakah iPhone 11, iPhone 12, atau iPhone XS Max? Nah, menurutku kalian perlu tentukan beberapa hal berikut ini guys. Yang pertama, kalian perlu tentukan dulu pengen iPhone yang layarnya kecil, layarnya besar, atau layarnya sedang. Tentunya kalau kalian pengen iPhone dengan layar kecil, pilihnya iPhone 12 mini, kalau sedang iPhone 11, dan kalau pengen layar yang besar, pilih aja iPhone XS Max. Bang, aku nggak peduli nih terhadap layarnya, yang penting HP-nya awet kalau dipakai. Nah, dari pengalamanku ya, dari ketiga iPhone ini, yang paling awet untuk penggunaan yaitu iPhone 11. Kenapa dia awet? Karena baterainya itu sekitar 3100, dan juga layarnya menggunakan IPS guys. Yang mana layar IPS ini menurutku lebih awet ya dibandingkan dari ketiga iPhone ini yang udah menggunakan layar OLED.
Kalau kalian pingin iPhone yang kameranya bagus buat foto-foto, itu bisa pakai yang iPhone 11 atau iPhone 12 mini. Karena buat kameranya ini udah dilengkapi dengan kamera ultrawide juga. Dan itu tidak dimiliki oleh iPhone XS Max, guys. Kalau kalian fokusnya buat bermain game, aku lebih menyarankan kalian beli aja di iPhone 11 karena ini nyaman banget kalau dipakai main game. Performanya lancar dan juga baterainya awet. Tapi kalau kalian nih sukanya iPhone yang ukuran besar ya, yang buat nonton-nonton film, buat ngecek-ngecek video itu bagus dan layarnya luas, atau buat admin ya yang butuh layar gede banget gitu, ini iPhone XS Max cocok banget, guys. Tapi kalau kalian pengen yang ya penggunaannya normal aja, buat sosmed, buat chat, yang penting HP-nya nggak banyak makan tempat, ini iPhone 12 mini cocok banget buat kamu pakai. Oke, kira-kira segitu aja video kali ini. Kalau kalian sendiri pengennya beli iPhone 11, iPhone 12 mini, iPhone XS Max, coba deh kalian ngobrol di kolom komentar. Sekalian dulu video dari aku, sampai jumpa di video yang selanjutnya.